kan, jadi coba dirikan ini apa sentuh pintu ini udah ngecat pas. Ini pintu utamanya sentuh sudah terpasang. Ini itu tinggal lagi kita selinding yang depan. Oke, dari itu kita menyelesaikan serut kayu, bahan-bahan tulang
pintu dan jendela pondok kita. Tapi sayang ini mesinnya putus. Kita mau buka ini nggak ada kuncinya. Tuh bautnya nggak ada kuncinya. Jadi kita lanjutkan pemasangan untuk bagian pintu. Apa sento pintu bagian depan aja. Ini bahan-bahannya tadi kita siapkan. Kita serut untuk bagian atas juga. Tapi sayang mesinnya macet. Oke, sekarang sudah sore teman. Tadi kita kedatangan tamu juga, tamu dari desa. Kita dapat meneruskan kegiatan kita. Nah, sekarang sudah sore, walaupun sedikit kita dapat memasang sento pintu bagian depan, pintu utama ini bagian bawah sudah kita pasang, tinggal kita pasang dinding. Nih bagian depan mungkin insya Allah besok kita dapat menyelesaikan pasang dinding karena sento pintu sudah ada. Nah ini kondisi di sini nih. Kondisi seperti ini, alhamdulillah sudah kita kasih sento seperti ini. Oke, nah ini juga bagian belakang masih tetap utuh seperti kemarin, mudah-mudahan kita dapat juga menyelesaikannya bagian belakang ini. Tuh, ini papannya roboh setelah kita tinggal berapa lama. Siang ini kita menu makan siang ini sambal pecel. Tumisannya ini ada daun bunga kates, jantung pisang, dan daun singkong. Nasi ini sambalnya sambal ulek. Mantap. Mari makan. Kita racikan dulu teman. Tuh. Porsi lapar ini. Oke, mari makan. Ya, main HP. Makan, Dek. Hei. Nyoba makan nasi goreng. Kan. Tak. Tak mau, tak mau dia makan ini. Main HP. Oke, sama jadi kita. Kita lanjut ini. Tinggal makan dulu. Depan. Lepas dulu ini, dulu sementara ini. Hey.
Macam tu. Thank you.
Thank you.
Hujan di siang bolong. Ini sudah kita pasang dinding. Mendung dan hujan. Nih. Oh. Keras sekali. Itu hujannya. Kau set orang. Eh, nama ini kita kerjain. Nih dindingnya paku kita habis. Oke, paku untuk paku papannya yang agak besar habis ya, man. Tinggal lagi yang kecil. Kita akan di sebelah sini mungkin.